Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo 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 monggo. Silakan monggo, silakan. Masuk. Nggih. Mari mari silakan. Le. Enek tamu, Le. Siapa, Yai? Ini ada tamu, tolong mintakan minum. Ditanya dulu, mau minum apa tamunya? Siapa, Yai? Bapak mau minum apa? Kopi hitam. Dan Bapak? Sama, kopi aja. Terus, Pak Yai? Saya minta teh saja ya. Siap, Yai? Tolet, tolet, tolet. Siap, senior. Kopi 2, teh 1. Dan jangan lupa, kuenya dikeluarkan. Siap, senior. Makan dan diminum. Oke, saya. Iya, Pak Kiai. Sambil dimakan Pak kuenya, Pak. Oke, oke. Martabak dari Solo ini. Iya, Pak Kiai. Jauh. Oke. Wah. Oke. Aman. Sawo. Aman. Muka. Sambil minum, Pak. Oke. Dari mana, Pak? Dari rumah saya, Pak Yai. Tadi ini, Pak Yai. Sudah lama kita tidak ketemu. Oke. Sudah lama banget jenengan enggak ke sini ini. Ini Pak Yai. Usaha saya gagal. Usaha. Usaha apa, Pak? Saya jual gentak saya. Wah. Apa itu gentak? Itu yang bunyinya krik 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 itu. Oh, jangkrik. Oh, iya Pak Yai. Berapa banyak stok jangkriknya kalau jual? Enggak banyak Pak Yai, setiap hari itu kadang bawa 5, 6, paling banyak 7 Pak. Aduh, gimana sampean mau usaha berhasil? Masa jualan cuma 5 ekor, yang mau beli itu siapa? Coba kalau jangkriknya banyak, 1 kilo, 2 kilo, barangkali ada penghobi burung. Nah, kalau 5 ekor buat apa? Oh gimana sampean? Kata saya cuma sekedar usaha ini. Kalau Bapak ini ada perlu apa ini? Saya juga usaha Pak Kiai. Gagal. Usaha apa, Pak? Material Pak Kiai. Baru merintis saya Pak Kiai. Oh, anu ya, untuk bahan-bahan bangunan itu. Iya benar Pak. Iya. Stoknya apa saja jualannya sampean, Pak? Ya namanya merintis Pak Kiai. Iya. Jadi stoknya saya masih ada pasir Pak Kiai sama batu. Berapa banyak stoknya itu? Ya kalau untuk awal-awal sih Pak Kiai, pasirnya itu satu timbul. Batunya? Batunya cukup. Batunya ini yang lumayan. 3 biji. Kalau pasir satu timba itu, ya itu cuma untuk itu apa namanya orang yang ngebu goceng itu untuk bangun Pak Kiai. Tuh, bangun apa bangun. Kalau cuma 3 biji batunya itu? Bangunin anak yang bangunin orang gimana? Sampai tagi. Ya rempah sampean ini, Dok. Sulit. Aduh, usaha. Iya, nah sampean ini. Wah, ini pusing saya, Pak Kiai. Kalau menurut saya, sebaiknya sampean itu usaha jual jasa. Itu jasa. Bidang jasa. Jasa apa ya? Om lihat ya
model-model kayak sampean ini cocoknya kayaknya usaha yang berkaitan dengan air itu. Apa? Air. Kalau jasa sedot WC kan aing itu. Saya yang nyedot, saya WC-nya. Ya kok sepi tengok. Ada-ada saja kan saya lo ya yang ngomong. Ya, bukan saya. Tapi gimana ya? Saya nih, Pak. Cocok, insyaallah cocok. Kamu enggak usah percaya, cocok. Cocok WC-nya. Nyono, Bu. Iya, sedot WC. Iya, katanya Pak Yai cocok WC-nya. Iya. Jadi itu ya. Jadi kalau menurut saya, sudah kerja nanti mendengar suara adzan, berhenti sholat dulu jamaah di masjid. Yang kedua, ya, jangan lupa baca Al-Qur'an. Oh, siapa dia? Baca Al-Qur'an itu setiap hari. Yang ketiga, perbanyak membaca sholawat. Dan yang paling penting lagi, ya, jangan melakukan kedzaliman. Sampean harus menjadi pengusaha yang jujur, yang baik, jangan merugikan orang. Insya Allah, kalau istiqomah dilakukan, saya yakin nanti sampean bakal usahanya berjalan dengan baik, amin, amin. Lancar dan sesuai dengan harapan. Itu ya Bapak ya. Jadi kuncinya itu ya Pak. Ya. Jadi ngaji ya. Ya kamu itu. Gue. Silakan. Ayo sambil diminum dimakan ayo. Moga. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Pak Kiai. Kalau begitu kami pamit dulu. Oh, terima gitu, Pak ya. Dikasih solusi atas masalah-masalah kami ini, Pak Kiai. Terima kasih atas doanya juga, Pak Kiai. Moga-moga kabul hajat. Amin. Mudah-mudahan sukses, Soli. Amin. Mudah-mudahan sukses, Soli ya, Pak. Amin. Le, tamunya mau pulang. Siap, Pak Kiai. Tolong diantarkan sampai ke pintu gerbang ya. Siap, Pak Kiai. Mari, Pak. Ya, moga-moga. Sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolet. Lapor Pak Kiai. Kamu sudah pulang. Laporan selesai. Ya. Makasih ya. Siap Pak Kiai. Angel. Sudah dibilang. Gak boleh tidur sudah subuh. Pancet aja tidur. Ono kuwi rezekine cucuk pitik. Ayo bangun, jam 7 le, waktunya ngaji le, turu ae iki. Haji yang ngaji, Tad, jangan disiram juga, Tad, aduh basah semua, Tad. Iya Ustadz, kalau ngaji yang ngaji, gak usah disiram semua, jadi basah semua. Loh, siapa yang nyiram? Ayo bangun, ngaji. Alasan ae. Bentar, tunggu dulu. Mas, bantu mas. Dekat-dekat sama saya ini loh. Alah, bantu mas. Alah, lost track lagi. HP kentang main ML, main FF aja mas. Lost track kemarin lagi. Lah, males mas, saya minum sama mas. Kalian, sini. Duduk sini dulu. Nih, kita kacang. Makan. Habis kiriman ya? Iya. Apa mas tadi mas? Dulu ya,
Kiai itu pernah berkata bahwasanya setiap santri itu harus saling peka satu sama yang lain. Nah, ini gimana ya? Saya mau ngomong gak enak. Sini sebenarnya butuh uang buat biaya diniyah. Butuhnya berapa? Sebenarnya hanya 500 saja. 500 perak? 500 ribu. Oh. Sebenarnya saya punya mas, tapi cuma 200 mas. Wah, nggak apa-apa, nanti saya cari lagi yang lainnya, mungkin ada. Saya pinjam dulu sekarang. Tapi saya cuma 200 ini mas. Kenapa kalau kamu ikhlas tak pinjam dulu ya? Ya kalau emang dibuat gini ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa mas yang dikembalikan mas. Iya beneran. Kamu ikhlas ya, saya pinjam dulu ya. Ikhlas, tapi jangan lupa dikembalikan mas. Iya, besok saya kembalikan sudah. Ya udah deh mas, ini mas. Ikhlas kamu ya? Iya. Kasihkan saya kalau ikhlas. Mas. Gimana? Ya udah deh. Biar saya kembalikan. Ya. Saya pinjam dulu ya. Iya. Ambil deh mas. Lepas dong. Iya deh, lepas. Kurang 100 lagi nih sebenarnya. Ini baru kiriman, mana cuma 100 mas. Ya apa ya? Saya kembalikan besok. Yang bener mas. Beneran. Besok teman kiriman? Iya kiriman saya besok. Berapa? Ya secukupnya ada. Bener. Beneran. Kamu pinjam dulu ya. Bener ya. Kelas bangga kamu. Ya ya gimana? Gak apa-apa, saya pinjam dulu sudah. Bener ya besok ya. Bener. Ya bener. Ada duit. Ada kirim. 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan ini buat ganti HP baru. Mas Nasir ya? Iya. Kan ini HP mas? Iya. Ini HP nya. Kami cek aja dulu ya, ya. HP nya. Dah cocok dah mas. Oh iya. Ya, mas. Makasih ya mas. Iya mas. HP baru. Pak, mau beli mie goreng, Pak. 2, Pak. Mie apa? Mie goreng, Pak. Mie goreng berapa? 2, Pak. 2. Terus mie goreng 2, mie soto 2, mie kuah 2, Pak. 2 ya? Iya. Utang dulu ya, Pak. Wah, besok bayarnya, Pak. Utang lagi, utang lagi. Awas lo besok ya. Iya, Pak. Saya bawa awas dulu ya, Pak ya. Ya, awas ya kalau bohong ya. Ya, besok saya. Benar besok ya. Balikan, Pak. Awas kenapa kalau bohong lagi. Makasih, Pak. Ya, iya. Nah, ya. Ada perlu apa, Le? Maaf, Pak Yai, mau izin pulang karena sakit. Oh. Sudah berapa minggu kamu sakit ini? 1 minggu, Pak Yai. Ya. Sama siapa nanti pulang? Sama ayahnya, Pak Yai. Oh. Ya wis. Nanti istirahat di rumah ya. Minum obat. Nggih, makan yang banyak. Ya, Pak Yai. Biar cepat sembuh. Nanti kalau sudah sembuh, cepat balik ke pondok lagi ya, Le ya. Ya, Pak Yai. Ya sudah. Nggih, monggo. Salam ya sama bapak sama ibu ya. Iya Pak Yai. Ya sudah. Monggo. Mudah-mudahan cepat sembuh. Oh ala Lele. Emangnya kamu sakit apa toh Lele? Ayo makan dulu nggak lagi. Emangnya sakit apa toh kuele? Gak apa-apa, Pak.
Maafin Nasrul ya, Pak. Ya pasti tak maafin toh, Lele. Ayo makan lagi. Masuk pengen ngomong, Pak. Ngomong apa? Lapor senior, ini ada surat untuk Pak Kiai dari keluarganya Nasrul. Siap, saya sampaikan ke Pak Kiai. Toilet. Lapor Pak Kiai, ini ada surat dari orang tuanya Nasrul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Le, temanmu Nasrul meninggal dunia, Le. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tolong ya, kabari santri-santri yang lain nanti suruh ngumpul di masjid ya. Siapa Yai? Kita adakan sholat gaib, berkirim doa untuk temanmu Nasrul agar supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah dan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah dan mudah-mudahan kita doakan nanti Nasrul mendapatkan husnul khotimah wal afiatil hisab. Ya sudah, cepat kabari anak-anak ya, Le. Siapa Yai? Anak-anakku, para santri, kita sekarang berkumpul di sini untuk melaksanakan sholat gaib karena teman kalian Nasrul tadi pagi meninggal dunia. Jadi kita di sini sekarang berkumpul sholat gaib, kita doakan temanmu Nasrul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diterima semua amal baiknya. Dan semoga dia mendapatkan husnul khotimah wal afiyah. Amin. Kita salat gaib ya. Dapatkan softnya. Karena soft yang tidak rapat nanti diisi sama setan ya. Dapatkan softnya ya. Nggih. As-salatu jami'ah. Anak-anakku, kita sudah melaksanakan sholat gaib mendoakan teman kamu Nasrul yang sudah ke alam baka, mudah-mudahan diampuni. Nanti kalau saya minta persaksian kalian, pokok kalian ngomong Nasrul orang baik gitu ya, karena kalau nanti kalian menyaksikan dia baik, bisa jadi karena itu nanti dia akan mendapatkan ampunan dari Allah ya. Sekarang saya mau tanya kalian nih, Nasrul orang yang baik apa baik? Baik. Bener ya, baik apa baik? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan persaksian kalian nanti meringankan perjalanan hidupnya Nasrul mulai dari barzah sampai di akhirat nanti. Yang kedua, ini mumpung masih ada kalian semua,
Kalau Nasrul barangkali selama kumpul sama kalian punya utang, diikhlaskan. Ikhlas apa enggak ini? Ikhlas. Loh, kok enggak kompak kalian ini? Ya, Nasrul ini kalau punya utang sama kalian, kalau enggak diikhlaskan, nanti enggak bisa masuk surga. Orang itu, walaupun sudah mati saya dua kali, kalau masih punya hutang belum dibayar, atau diikhlaskan sama yang punya hutang, dia tidak akan bisa masuk surga. Turun Pak Yai. Alhamdulillah, hutangku lunas. Bahaya om ini. Diantem ini. Bahaya. Ngingi. Lu.